Dek, boleh ganggu enggak? Boleh ganggu bentar. Adek ini cemberut takut ya. Enggak. Enggak. Situ aja. Once again. Bah! Hello guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue pengen bikin video tentang social experiment gitu. Gue nanti ceritanya pengen minta tolong sama orang-orang yang ada di tempat wisata ini. Ada gak yang mau nolong gitu? Jadi ceritanya gue tuh camping di Pulau Wahid Island gitu. Terus gue ditinggalin teman-teman gue, terus barang-barang gue dibawa gitu. Ada yang mau bantuin gak buat ongkos gue balik? Jadi gue pengen ngebuktiin aja masih ada gak yang seperti itu. Karena selama ini gue cuma nonton di channel-channel orang gitu. Dan gue pengen ngerasain sensasi itu kayak mana. Rasanya kayak mana sih, deg-degan atau apa gitu. Orang merasa risih gak atau merasa terganggu gak? Jadi ya ini cara gue, dengan cara gue ngelakuin ini. Nebelin muka deh dengan tampang gue seperti ini, ada gak yang mau nolong gitu ya? Lihat yang tuh. Ada gak yang mau nolong? Ya pokoknya saksiin aja keseruannya kayak mana. Sekarang ini gue pakai jasanya si Rinto. Nama Instagram lu siapa? Rinto78CK. Siapa? Rinto78CK. Rinto78CK. Wih, CK. Kameramen yang sebenarnya di Doocu lagi sakit. Follow guys, dia keren, ganteng, hobinya gini. Enggak, dia orang baik. Please support gua dengan cara subscribe, comment, like, share kalau penting atau bermanfaat. Kalau enggak ya enggak apa-apa sih. Gua ngelakuin ini karena suka gitu. Jadi jangan kemana-mana, jangan di skip, tetap tonton sampai habis. Support gua, just watch and ciao. Kak, boleh ganggu enggak? Boleh ganggu. Boleh. Dari mana, Kak? Kalau saya dari Cepat Kan. Jauh ke sini. Aku nekat juga ke sini. Kenapa ya? Pengen minta tolong, boleh enggak? Tolong. Aku kan kemarin ikut camping di sini gitu. Jadi teman-teman aku udah pada pergi. Aku ditinggalin gitu. Terus, nah, Bang? Tolongnya apa? Gitu. Ya, saya butuh ongkos buat pulang gitu kan. Udah nanti ya, Bang ya. Nanti ya. Nanti ya. Mau bantu enggak? Maaf, kami juga lagi sibuk. Oh, sibuk. Makasih ya. Bang, buat apa? Allah. Bu, boleh tanya enggak? Dari mana? Dari. Saya dari Bu. Sama Abang enggak? Oh iya. Boleh minta tolong enggak, Kak? Aku kan udah 2 hari di sini, Kak. Kemarin camping sama kawan-kawan udah duluan ninggalin nih. Nah, kiranya Kak, aku butuh ongkos buat pulang nih. Boleh gak? Boleh gak, Bu? Gak ada nyawang kami. Udah gak apa-apa, Kak. Mungkin yang lain. Kasih ya, Kak, Bu. Boleh duduk sini enggak? Hah? Oh, sengaja jalan-jalan ke sini. Bu, aku boleh minta tolong enggak, Bu? Hah? Boleh enggak? Aku udah dari tadi kan, Bu, minta tolong sama orang tapi enggak ada yang bantuin gitu. Aku camping udah 2 hari kemarin, terus teman saya udah ninggalin gitu, Bu. Boleh enggak, Bu? Apa? Halo, Bu. Nggak bantu, apa yang bantu? Bantunya.
gini kak, aku kan udah camping 2 hari kak. Teman-teman saya udah duluan pulang kak, aku ditinggalin gitu. Ya aku kayak butuh ongkos buat pulang gitu sih kak. Berapa aja deh bu? Kami sekarang menekan. Kan lagi wisata, berwisata bu. Panas baru. Bisa gak bu? Atau ibu ambil handphone saya deh gitu. Apa? Saya harus pulang bu. Enggak bisa. Gak bisa ya bu? Gak bisa ya kak? Oke. Sudah deh. Kasih ya bu, kasih ya kak. Ganggu ya bang. Abang dari mana? Dari Kembilahan. Kembilahan ya. Oh, aku udah 2 hari di sini bang. Apa yang kesini? Dari mana? Saya dari Pasir Pengerayan bang. Sendiri? Ada acara? Enggak, kemarin rame-rame sama teman gitu kan. Terus camping gitu. Teman-temannya duluan pulang. Kemarin kesini naik motor bang. Rombongan touring gitu gimana anda? Nah, bukan sih gimana ya, aku udah pokoknya rame-rame kemarin sama teman di sini udah 2 hari nih. Teman-teman aku udah balik tadi pagi, aku ketiduran di pulau di sana. Jadi akunya ya terpaksa ketinggalan gitu bang, tas aku semuanya dibawa gitu. Aku boleh ya kenalan dulu bang? Aweng bang Daud. Ya. Bang Daud ditinggali kawan? Iya bang. Pakai pakaian semuanya? Semuanya tas udah dibawa, mereka kelupaan mungkin. Tadi aku telepon katanya mereka udah sampai gitu. Ya udah mau nggak mau aku ya harus balik kan bang. Abang, aku bisa minta tolong nggak? Hah? Aku kayak gini. Gimana ya ngomongnya? Jadi gak enak. Aku boleh minta tolong nggak? Ya kalau bisa kita tolong gitu kan. Apa dulu tolongnya nih? Kalau minta diantar tak mungkin nih, jauh. Iya. Ah berarti ya gini bang, kan aku semuanya dibawa ke bank dompet apa segala macam, nanti aku gimana ya, aku boleh minta tolong abang ngasih aku ongkos buat pulang gak? Ke Pasir Pengerayan ya? Iya bang, ongkos aja jadi deh. Berapa ongkos ke sana? Soalnya tadi gini bang, 40 ribu. Iya. Tadi aku udah coba ya tolong ke yang lain, nggak ada yang ngasih. Mungkin abang yang terakhir nih kayaknya, tapi nggak tahu deh. Udah makan belum? Belum bang, dari pagi. Jadi betulan nih dari Pasir Pengerayan nih? Iya. Boleh bang. Tak ada untuk apa-apa kan memang. Enggak bang, iya serius bang, beneran bang, sumpah. Saya emang butuh ongkosnya buat ya pulang bang. Gak ada kan aja handphonenya kan masih ada. Kalau abangnya mau nggak apa-apa, nanti saya tebus lagi, saya balik lagi. Enggak lah, kalau gak ada tak mungkin lah kan, kesian pula kan. Mungkin lah bang, nanti kita kan belum kenal dia. Enggak lah, biasa lah kalian nama bantu itu kan tak banyak sedikit, apalagi ongkos berapa cuman tadi? 40 ribu kan. Iya. Betulan ada lah sedikit kira. Kira-kira abang lah kan? Iya. Beneran nih bang? Iya. Ya. Beneran nih, bang? Beneran nih? Ya. Jadi handphone enggak ditinggal? Hah? Ini aku harus ninggalin barang enggak? Enggak. Serius, bang? Iya. Makasih ya, bang. Wah. Boleh peluk enggak, bang? Boleh peluk enggak? Boleh. Abang sumpah baik. Bang, makasih, bang. Saya. Terima kasih ya, bang ya. Okay. Beneran ya, bang ya? Lanjut. Akhirnya aku pulang dulu, bang ya. Oke. Okay. Selamat ya. Tujuan. Hati-hati ya. Bener ya, bang ya? Iya, iya. Ikhlas ya, bang ya? Demi Allah ikhlas ya, bang ya? Ya. Enggak, tenang aja enggak dikit. Tengah boleh nak minjam apa? Jadi gini. Abang udah 2 hari di sini. Jadi pengen balik ke pasir gitu. Tuh? Hah? Mau ngantar kami?
Enggak, pengen minta tolong sih kalau bisa. Ya gini, aku butuh ongkos buat pulang gitu sih. Tidak minum baik. Ya, kalau boleh kan minta tolong. Boleh nggak? Astaga. Boleh nggak? Enggak boleh. Enggak boleh ya? Enggak boleh ya? Yaudah, kasih ya. Ya jadi itu aja ya, capek banget gue hari ini. Dan alhamdulillah tadi ada yang mau nolong gue. Tapi gue heran ya ngeliat orang tadi ada yang gue mintain tolong itu cewek. Terus ada juga ibu-ibu gitu ya. Ternyata susah ya minta tolong itu. Gak seperti yang dipikirkan. Dan gue yakin tuh kalau yang di channel-channel lain itu kayak mungkin settingan kali ya, masa semua orang mau nolong. Alhamdulillah tadi ada abang-abang yang baik katanya. Dari mana? Dari Pembilahan tadi ya, yang nolongin gue, malah ngasih duit lebih gitu. Dan juga seneng aja ternyata ada gitu orang yang baik dan emang benar-benar baik gitu dan mau nolong. Dan gue nggak tahu apakah dia udah ngelihat gue naro kamera atau apa, gue nggak tahu ya. Yang penting dia udah niat mau bantuin gue tadi. Ya udah deh, itu aja. Terima kasih udah nonton dan tetap jadi orang baik, keep support, subscribe, like, and comment kalau perlu ya. Share juga, tetap jadi orang baik dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once again.